Saya pergi menziarahi kubur, lalu saya baca Al-Quran, tapi saya duduk atas kerusi yang dibawa oleh saya. Boleh ke ustaz? Kita pergi atas kubur. Sunatnya ziarah kubur ni diri. Sunat berdiri. Berdiri sunatnya. Diri pula jangan jauh. Ni muka pintu kubur duduk dulu. Cewa dia nu. Jangan lagi dekat aku berdiri. Sunat berdiri. Tapi kalau kita letih kau gapo dia boleh duduk. Harus duduk. Cuma duduk tu molek jangan duduk atas belindai oranglah. Duduk di ada ke kawasan ke tempat jalan tu. Bawa tikar. Rumah ke banyak tikar. Maiden tiap-tiap hari, Pakistan tiap-tiap hari, kapek. Nama. Mencakap-cakap. Bawa lah tikar sekeping. Duduk atas tu jangan tak ajar tidur. Duduk atas belindai. Makruh duduk atas belindai orang. Supaya kita lah duduk atas katil orang pesakit. Pergi melawat mak kita, kita duduk atas katil sebelah guru. Khabar duduk atas waya air kecil kawan tu pula. Kawan tu tak cakap kecil tak tubik. Apa Apa? Nyo duduk tepik. Pelik sungguh. Jangan buat pok tolong gitu ni. Jangan mengganggu orang. Okay. Jadi duduk celah-celah tu ke boleh. Pok tikar boleh. Ha, tak apa. Duduk kursi pun kawan dia atas selesa kita lah. Tak mengganggu. Tak apa. Alah, jangan duduk atas belindai lah. Jangan duduk atas belindai. Kerana ada hadis Nabi kata, siapa dia yang duduk atas kubur, lebih aku aku dibakar dengan api, punggung aku dibakar dengan api, lebih aku suka daripada aku duduk atas kubur. Maka hadis ni menunjukkan duduk hajat kecing atas kubur. Kalau semata-mata duduk biga tu pun dia makruh sahaja. Tak boleh lah kotor. Baju baru tepuh ni hari raya ke. Buat tikar lah. Baca Yasin.